happy sebelumnya, please like dulu video ini. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, yuk sambil subscribe. Yes, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menuyul aplikasi Caping. Dan aplikasinya sudah terbukti membayar, guys. Ini riwayat-riwayat transaksi saya di aplikasi Caping, bisa dilihat dari 1 dan terbukti membayar. Oke, saya akan memulai cara menuyulnya, guys, agar cepat untuk mendapatkan poinnya. Kita langsung masuk ke termuk. Kita ketik APT update. Kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita ketik PKG instan. Spasi PHP. Lagi PKG install git. Oke, tunggu dulu. Oke, kita ketik lagi. Git clone spasi https titik dua / git hub.com / adi doang / Caping. Kita enter. Oke, jika sudah, kita ketik cd / Caping. Kita ketik ls untuk memastikan. Oke, kita ketik nano. Config titik php. Oke, untuk mendapatkan ini, kita masuk ke aplikasi paket capture.
bakso. Kita pilih tombol ini, klik, kita cari aplikasinya. Sudah, kita kembali, kita buka aplikasi Capinya. Kita scroll dulu ke bawah agar kita bisa mendapatkan tokennya. Minimal 15 detik. Kita baca satu artikel saja. Kita scroll ke bawah. Oke, jika sudah kita kembali. Kita kembali ke aplikasi paket kapturnya. Kita stop dulu, kita cari tokennya, kita cari yang ada ukurannya guys. Kita scroll, oke ini mungkin ada. Oke ini guys tokennya. Oke, kita salin. Kita salin dan kita tempel di sini. Bisa memakai 10 akun, 11 akun. Caranya gampang untuk menuyunya. Kita cuma membuat baris baru dan kita samakan. Ini kita hapus dulu. Oke guys, jika sudah kita tempel di sini, kita ketik CTRL X, Y, kita ketik lagi PHP titik PHP spasi buat titik PHP enter. Oke, kita akun saya 10. Ini adalah cara menjalankan sepuluh akun dalam satu script. Karena saya sudah menunya, jadi ini karena saya sudah menunya tadi, ini dia 10 akun. Oke guys, caranya cukup mudah. Kita bisa menuyul dengan buat akun sebanyak-banyaknya. Kita tuyul dalam satu script. Oke, jika kalian suka pada video kali ini, jangan lupa like dan subscribe agar di hari kedepannya bisa membuat lebih baik, video yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.